Meski harus belajar di tenda darurat, pelajar SDN Bojong Kapol ini tetap semangat menuntut ilmu di Desa Bojong Kapol, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka terpaksa belajar di tenda karena kondisi kelas sudah ambruk sejak tahun 2021 lalu. Jika hujan turun, para siswa harus rela kebasahan karena tenda bocor, sementara lantai tenda becek dan berlumpur. Total dari 6 kelas, hanya ada 3 kelas yang kondisinya rusak ringan dan masih bisa digunakan untuk belajar. Sudah 8 bulan. 8 bulan. Di tanggal 16 Juni sampai sekarang. Ibu, kendalanya apa, Bu, kalau belajar di tenda, Bu? Kalau hujan, anak-anak kebocoran dan di bawah becek, jadi tidak bisa belajar dengan tenang. Sementara itu, pihak sekolah mengaku sudah mengajukan renovasi gedung sejak tahun 2018. Namun hingga kini belum ada realisasi. Mereka berharap pembangunan sekolahnya bisa secepatnya dilakukan agar proses belajar mengajar bisa kembali normal. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juhariono, iNews melaporkan.